Assalamualaikum Ayim. Waalaikumsalam. Sehat Ayim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam inilah Ayim. Malam ini saya pun terkejut dapat jumpa dengan Ayim yang dikenali sekarang ini Ayim Miala. Ayim Miala. Miala yang pernah menyertai satu program TV iaitu dalam Mentor 2000 berapa eh? Pada masa tu 2010. 2010 mentor berapa? Mentor 3 ke 2 ke? Musim keempat. Musim keempat. Bawa pro mentor saya Musme. Musme. Okey, salam pengenalan Aim untuk rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini. Silakan, hanya yang terbaik di CTC FM. Silakan. Hai semua pendengar-pendengar ataupun
penonton. Okay, right. Live saya Ayim. Okay. Ayim ialah pada ketika ini sedang bersiaran live di tvctc.fm. Apapun salam perkenalan dari saya kembali. Yes, salam perkenalan. Ayim daripada Sabah sampai terus ke CTC. Semalam sampai dari Sabah. Turun di mana? KLIA. Turun dekat KLIA 2. Oh, takut turun depan depan komplek mana-mana. Alamak. Naik. Jalan licin. Naik Grab. Ayim. Ini nak panggil Ayim Mentor ke Ayim Miala sekarang ni? Untuk comeback yang kali ni saya membawa nama pentas Ayim Miala. Ayim Miala. Miala ni nama siapa sebenarnya? Miala sebenarnya nama bapa saya. Nama ayah betul. Nama penuh dia apa? Kalau ikut dekat IC dia. IC nama dia Napsun. Napsun. So Napsun. Panggilan manja dia? Kira macam nama pentas jugalah. Oh, nama pentas jugalah. Mana ayah pun berbakat dalam nyanyian ke macam mana? Kalau ikut dia nyanyi juga. Nyanyi juga lah. Apa? Moga-moga. Ayah anda masih ada lagi? 3 tahun 6 bulan ayah anda saya dah tak ada. Dah tak ada lah. Apapun kita doakan moga-moga arwah kepada ayah anda Ayim bersama dengan golongan orang-orang yang beriman. Okey Ayim, nak cerita punya cerita Ayim, apa perkembangan terbaru Ayim? Okey, untuk sekarang saya ada melahirkan kira macam melahirkan satu album. Album terbaru daripada saya sendiri. Alright. Ini album ni Ayim sendiri yang buat? Kira 90% hasil karya saya. Sudah berapa lama menginginkan buat album macam ni Ayim? Adakah semenjak menyertai Mentor ataupun sebelum? Kalau ikut memang dari mula, memang dari kecil tu dah memang minat nyanyi dah. Okay. Lepas tu bila dah start ikut perform dekat band kahwin macam tu kan, ada minat macam tu lah. Ya, aku nak kena ada album juga. Boleh macam tu. Boleh bah kalau kau. Boleh. Muhammad Syahril kata awal bertugas. Yes, memang awal bertugas. Siti Ashira Liana juga sedang menonton. Okey Ayim, nak tanya dengan Ayim, sudah berapa lama jarak sekarang Mentor, berapa Mentor 4 ni? Mentor 4 dengan sekarang dah berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun? Tak. Dia kira 9 tahun. 9 tahun. 2010. Wow, maknanya Ayim menyepikan diri ke atau macam mana ke, ada buat bisnes ataupun ada buat kerja lain? Kira sebelum ni saya masa Mentor 2010 sampai 2013. Kira macam tu saya kira macam aktif lagi. Aktif. So ada buat persembahan-persembahan lah. Jemputan-jemputan menyanyi. Okey. Right. Lepas tu mas lepas tu 2014 sampai 2017 saya rehat. Rehat. Rehat tu buat kerja ke ataupun rehat masih menyanyi juga atau macam mana? Kira ada rezeki lain. Ada rezeki lain lah. Kawin. Isteri orang mana isteri? Isteri orang Ladatu juga. Ladatu juga. Kenapa tak minta orang Selangor ke orang Cyberjaya ke? Tak ada stok ke? Stok habis ke macam mana? Dia kira macam ketentuan ilahi. Kau punya jawapan. Dahsyat, ketentuan ilahi. Bagus lah Ayim. Dan dikurniakan anak Ayim. Alhamdulillah buat masa sekarang dah nak masuk dua dah. Dah masuk dua dah. Rajin-rajin lah solat subuh. InsyaAllah. Rajin-rajin baca kunut. InsyaAllah. InsyaAllah. Ayim Mentor. Masa Ayim, Ayim sampai ke peringkat final kan? Kalau ikut top 5 je. Top 5. Masa tu bawa lagu apa? Ingat masa Ayim Mentor tu. Yang mana? Nak kira dari first ke? Dari masa top 5 tu. Terkeluar. Masa terkeluar tu lagu apa eh? Saya bawa lagu P. Ramlee. Allah. Itulah yang keluar. Tapi setahu saya di Sabah memang lagu Allah Yang Tansi P. Ramlee cukup popular betul eh? Peminat-peminat P. Ramlee cukup. Masa tu lagu apa P. Ramlee? Getaran Jiwa. Getaran Jiwa. Saya dengan P. Ramlee suara lebih kurang. Ya, yeah, sebenarnya. Cuma ramai yang tak tahu. Masa cuma nyanyi sikit je. Getaran Jiwa cuma saya nak dengar sikit je. Satu rangkap. Masih ingat? Chorus lah. Chorus. Okay, silakan. Andai dipisah lagu dan irama lemah tiada berjiwa hampa. Fulomo, tepuk lah kawan-kawan. Terbaik lah Ayim eh. Maknanya Ayim bagi saya dalam Mentor ni juga mereka tak lupakan lagu orang-orang lama. Nak tengok. Itu wajib tu bang. Wajib lah eh. Masa tu antara dalam Mentor, masa Mentor 4 tu lagu antara yang pernah dibawa lagu P. Ramlee, lagu apa eh?
ada juga bawa lagu masa tu, Supply. Masa tu mentor bersama dengan Musmi kan? Okay. Supply lagu apa? Supply Making Love. Making Love kemudian. Nothing at all. Ada juga lagu Kaza Memburu Impian. Memburu Impian. Ku jejak. Oh, kacang lagu tu. Okay. Kacang. Okay. Lagi lagu apa? Kau ingat lagi? Lagu Hujan kot. Lagu Hujan eh. Bila Aku Sudah Tiada. Ada orang tanya dengan saya daripada Faris Azim, dia kata payung satu lagu Bosku, kata dia. Ada sedut Ayim nyanyi satu lagu Bosku. Daripada Azri Juragan, dan share Bosku. Nampak. Dia orang nak share Ayim Mentor. Kalau boleh ni Boboy kasih tukar Boboy Ayim Miala. Dah tulis eh. Ayim Miala. Ini nama komersial lah eh. Komersial. Okey, ni yang saya pasang ni lagu ni judul apa eh? Tajuk dia Rahsia Hatiku. Rahsia Hatiku. Lagu ni dah lama buat ke ataupun baru buat? Cerita dia agak panjang sikit tapi boleh saya cerita. Boleh. Singkatkan kira, cerita. Kita cepatkan. Okay. Kira tahun lepas saya dah kira ada peluang balik nyanyi. Okay. So lagu ni saya buat untuk satu pertandingan. Okay. Dan masa tu dekat Sabah lah. Di Sabah. Maksudnya you lepas mentor ada lagi pertandingan karaoke ke pertandingan nyanyian? Kira macam pertandingan nyanyian tu 2017. Kira macam tu adalah titik permulaan untuk saya nyanyi balik. Alright. Kira The Battle Voice, pertandingan artis-artis Sabah lah. Artis-artis Sabah. So pada masa tu saya buat lagu ni untuk bertanding dalam pertandingan tu. Okay, right. Diorang minta lagu. Lagu ni menceritakan tentang? Tentu untuk ayah anda. Untuk ayah? Untuk ayah. Cerita lagu ni daripada anak untuk ayah. Alright. Maksud dia pendekkan cerita, sinopsis dia tentang apa? Tentang bapa. Seorang anak yang boleh katakan setiap hari merindukan ataupun merindukan ayah yang berjauhan lah. Maksud lagu ni maknanya you berjauhan dengan ayah. Memang jauh lah. Memang jauh lah eh. Dari 3 tahun dah tak ada. Alamak. Macam tu lah. Tapi lagu ni saya dengar sayu. Tapi lagu ni Ayim buat sendiri eh. Lirik, lagu, gitar, semua Allah saya buat. Cuma dekat studio recording lah. Dekat studio recording ada engineer. Nanti kalau nak duit ajak-ajak saya lah kita duit kan. Walaupun terlalu saya tak sedap. Abang sedih. Tukang-tukang sibuk pun boleh, tukang nangis pun boleh kat belakang kan. Lagu ni apa tajuk dia apa tadi? Rahsia Hatiku. Rahsia Hatiku. Kita relax kejap, kita dengar lagu ni. Kita ambil serangkap, dua rangkap depan. Kita relax kejap, kita bagi layan lagu ni. Westola Lisudin. Suara Hatiku. Rahsia Hatiku. Kan sayup lagu ni Rahsia Hatiku. Lagu ciptaan Ayim Miala, lirik oleh Ayim Miala. Tak boleh dengar banyak-banyak. Suruh diorang belilah eh. Esok ada dalam pasaran tak lagu sekarang ni Ayim Miala punya? Ni kira mini album ke nak kita kiri macam mana eh? Kalau nak diikut dia ada 7 lagu macam tu. 7 lagu. So ni nak degeri-degeri masih ada dalam pasaran ataupun masih belum lagi atau macam mana? Sebenarnya dia masih belum lagi. Kita masih promo lagi. Okay.
Okey, masih masih promo lagi. Okey, fokus sikit, tengok tengok nampak tak? Kita tengok ni. Aimiala, kalau kita tengok teori Rimbayu. Teori Rimbayu ni apa? Nama kumpulan ke apa ni sebenarnya? Kalau ikut band saya, Rimbayu Band. Rimbayu Band. Teori tu sebenarnya teori ni, kira macam teori saya untuk band saya. Alright. So maknanya sekarang ni Ayim bukan sekadar solo. So Ayim sendiri ada band. Penyanyi solo yang ada band. Ada band. Penyanyi solo yang ada band. Berapa orang anggota band? Kira termasuk Ayim 5 orang. 6. Termasuk ketua kampung, ketua Felda semualah. Oh, macam tu lah lebih kurang. Antara kawan-kawan yang ada dalam grup tu siapa? Cuba sebutkan nama-nama kawan-kawan. Gitaris utama. Gitaris utama siapa eh? Saudara Kai. Kai. Okey. Gitaris kedua, Riz. Riz. Okey, kemudian bassist Hendra. Hendra. Semua Sabah. Orang mana? Semua sama. Semua satu tempat yang sama. Ladatu. Okey. Pio. Okey. Right. Kemudian drama, keyboardist Elvin. Lepas tu drama saudara Sabri. Fuh lama, kaki pukul sebelah ni. Nak bagi dia cakap ke tak nak? Kalau boleh bagi serangkap dua. Serangkap dua. Test mic dulu lah. Test mic dulu, cuba test. Halo. Halo. Alamak. Nama siapa ni drama eh? Nama Sabri bin Abdullah. Sabri bin Abdullah eh. Sabri. Yeah. Tadi saya lupa nak tanya, Ayib umur berapa tahun sekarang eh? Untuk tahun ni 28. 28. So apa Sabri eh? Sabri berapa tahun umur sekarang? Tahun ni 30. 30 maknanya tua daripada Ayim lah eh. Apa patut nampak muka tua kau Sabri. Kalau di Sabah panggil nama apa? Nama glamour. Sama juga Sabri eh. Sabri ke Sabri? Sabri. Sabri. Kalau Ayim di kampung pun di mana-mana pun Ayim juga. Ayim. Okey, Sabri eh. Ya, Sabri. Ya. Sabri, apa you punya komentar tentang Ayim punya nyanyian ataupun salam perkenalan dengan Ayim dulu waktu bila? Cerita tu dulu waktu ada satu pertandingan Battle of the Band lah. Battle of the Band lah. Di Ladatu. Mana Battle of the Band? Orang panggil apa? Kira macam titik mula lah. Titik mula lah. Okay. Masa tu aku dengan Kai ni gitaris ni, aku punya sepupu. Sepupu. Kai ni sepupu lah. Dengan Ayim tak ada bau-bau apa, tak adalah. Untuk sekarang kita untuk orang sekarang, ipar. Dia kahwin dengan adik saya. Oh kau sambil menjelam sambil kau menombak lah eh. Dahsyat. Sambil menjelam sambil menombak bahaya kau Sabri. Kau jangan sampai wak rizam sound nanti eh. Ni ramai pemerhati ni. Okey. Kemudian lepas tu aku ajak tu sepupu main Battle of the Band. Okey right. Masa tu kenal Ayim dulu ke kenal adik dia dulu? Jujur. Kau kenal Ayim dulu ke adik? Rasa macam serentak. Wah, lain macam. Macam serentak. Lain macam kau ni. Dia kabur. Kau ni mengalahkan lawak orang Jawa. Serentak kan. Okey, right. Kemudian lepas tu kami sudah kumpul begitu tiga orang. Cari lagi basis. Basis masa tu dah ada belum? Masa tu ada. Ada beberapa orang juga lah. Ya nak masuk nak join lah. Okay right. Maknanya you pilih yang terbaik lah. Cuba. Okay, right, last jumpa Hendra. Hendra di mana? Di situ juga. Situ juga lah. Okay. Ada tu. Hendra ni dengan Aris memang rapat. Rapat. Mana ada Hendra? Gitaris kedua. Gitaris kedua. Okay. Ada. Jadi dorong dua tu terus kita tarik. Masa panggil Ayim ni dah usah vokal dia dulu ke ataupun tengok dia terus minat? Memang tahu lah. Kau ambil sebab abang ipar ke apa? Bukan. Ramai yang tengok ni. Mamat Syukri bin Abdul Majid pun ada. Dau Sam pun ada. Wak Rizam pun dengar malam ni. Kita punya big boss. Boss, okay boss. Kalau berani datanglah boss. Jumpa dengan Sabri. Dia sambil menyelam sambil menombak ni. Bahaya Sabri. Okay Sabri, apa you punya komen tentang Ayim? Komen dari segi apa tu? Dari segi nyanyian dia, dari segi mungkin you nak ambil dia sebagai vokalis, mungkin dia mempunyai masa depan yang begitu cerah. Macam mana? Bagi saya dia memang simple je. Dia memang boleh nyanyi lah. Boleh nyanyi lah. Walaupun nyanyi. Tak sedap lah eh. Jangan marah. Saya gurau yo. Okay. Apa you punya sebelum saya tanya dia bersama dengan Ayim Miala, saya nak tanya dulu dengan Sabri. Berapa tahun dah band you?
sebelum ni? Sebelum ni, maksudnya Rimbayu ni lah. Ah, Rimbayu sudah berapa tahun? Mungkin dalam ada berapa tahun ni? Kalau setahun lebih je. Setahun lebih? Baru lagi? Wah, baru lagi boleh ngam lah Antara lagu you ada sendiri? Lagu Kupra sendiri ada? lagu sendiri ada? Tak, maksud dia lagu bersama dengan Ayem, lagu tu. Lagu ni lah, Rimbayu. Rimbayu. Rimbayu ada? Main dari track 2 sampai track 6. Oh, tu semua Rimbayu punya. Kita dalam recording diorang main lah. Ada yang rock tak? Yang rock. Lagu rock ada tak dalam album tu? Ada. Tajuk dia apa? Dia start dari track 3. Dari hati. Ha? Dari hati, Metropolitan dengan Riwayat tu. Ni. Dari hati, 1313. Ni rock ke? Rock. Progressive metal. Kita dengar kalau tak sedap saya padam. Oh, Dau Sam suka lagu ni. Waalaikumsalam, friend. Dari hati, 1313. Bagai hembusan nafas terhenti sejenak. Udara yang nyaman kini kian terpudar oleh kehadirannya. Dari hati 1313. 1313. Lagu ciptaan Ayim Miala. Lirik Ayim Miala. Arrangement lagu Ayim Miala. Walaupun tak sedap kita dengar. Berdasarkan kalau dengar sekali rambang Pak Su macam suara Ali Ekspedisi pun ada. Arrangement Ali Ekspedisi. Ini antara salah satu lagu apa tadi nama range dia apa? Progressive metal. Progressive metal. Alright. Lagi ada lagi koleksi yang lain yang rock macam rock dulu ada. Yang macam rock kumpulan Wing, kumpulan Search. Macam rock apa panggil tu pasu Rock apa panggil? Rock kapak. Rock kapak lah. Ada tak ada? Ke korang tak pakai kapak, kau pakai rock tombak kau ni. Tukul. Nazib. Dari hati 1313 per Dau Sam kata per nampak sambutan menggalakkan. Dahsyat apa suruh lagu dia Saya suka lagu-lagu arrangement macam ni. Maksud dia, dia nak kata baru punya arrangement tak, tapi dia ni masih lagi dalam konsep yang dulu-dulu juga. Betul Pak Su Dahsyat lah suara Ayim walaupun tak sedap. Lagi-lagi lagu apa Yim? Lagu-lagu apa Yim? Di Kota Metropolitan. Di Kota Metropolitan. Adakah lagu ni dalam masa yang sama dapat ataupun lain-lain hari? Kira stok lama ni. Oh, stok lama. Oh, ni macam Dream Theater. Bukan Dream Theater, Nightwish. Oh, Dream Theater. Wis mangan kita turun. Wis turu kita tangi. WhatsApp lagu tu kat saya bro. Nampak ramai yang suka nampak. Oh dahsyat arrangement. Ni Ayim, kita cerita pun tak cerita. Saya nak pasang banyak-banyak pun tak boleh, sebab lagu ni antara lagu yang dalam koleksi Ayim untuk album mini album 7 lagu ni. So macam mana kalau diorang ni, pendengar-pendengar kita nak dapatkan lagu-lagu ni Saya rasa lagu-lagu yang saya dengar malam ni, saya rasa semuanya sedap. Ni jujur dari hati saya. Satu melodi yang sedap, kaki pukul walaupun sumbang-sumbang sedap juga saya dengar. Jangan marah Sabri. Okay, macam mana dia nak dapatkan Ayim Macam mana dia nak dapatkan album Ayim Miala ni? Kalau kita tengok dalam kotak ni, Ayim Miala Teori Rimbayu. So kalau ada permintaan, macam mana you nak bagi pada dia orang? Okay, buat masa sekarang kita cuma print untuk yang hantar radio saja. Hantar radio. Tapi kalau okay, ada permintaan, kita cuba jual lah. Alright, cuba jual. Untuk masa sekarang kita hold dulu. So you buat berapa? Yang berapa? Yang mula-mula untuk radio berapa you dah buat?
berapa unit? Untuk sekarang baru 100 keping. 100 saja. Keping lah, eh. Okey, orang-orang. Ini dia punya kos tanggung sendiri ataupun ada yang sponsor ada atau ada pentajaan? Ini kira dari mula sampai sekarang ni kira yang sponsor, big sponsor kita orang kira macam kita punya boss lah kan. Boss. Oh, mana you ada penerbit boss mula eh? Tuan Azran. Tuan Azran eh. So mana kalau dia orang nak memerlukan khidmat Ayim Yala dan juga band, so dia orang berurusan dengan siapa eh? Dia orang akan berurusan dengan siapa? Dengan saya punya big boss lah. Dengan big boss lah. Maknanya dia berurusan dengan apa-apa masalah Tuan Azran lah. Macam mana pasal lagu baik? Boboi pun goyang kaki nampak kan, walaupun bogek diangkat kaki tu nampak. Semangat Boboi. Baik. Kalau Boboi kata sedap-sedap lah. Lagi lagu riwayat ni okey. Riwayat ni dia kira berat juga. Berat juga eh. Apa, walaupun tak sedap kita pasang lah. Pasang. Dah usah nak satu free gift. Aduh tak Bang Jep. Apa, Muhammad Zahid Hamdan. Ramai juga yang sedang menonton eh. Rugi siapa tak dengar. Ini kira progresif eh. Ini judulnya ialah Riwayat. Lagi jahat. Macam mana Dawud Sam dan kawan-kawan di luar sana? Terlahir cerita riwayat sang pencinta seni karya pejuang dulu kala Riwayat ni cerita pasal apa eh? Kira macam kita orang generasi baru. Okay. Kita legasi ataupun penyambung cerita-cerita ataupun rockers-rockers lama. Lama eh. Walaupun sekarang kira macam terlalu banyak genre-genre baru yang masuk. Alright. Kita kita macam ada rasa tanggungjawab. Full lah. Macam tu. Full ekspedisi. Yeah. Tahun 2000. Riwayat. Ini semua lagu ciptaan Ayim Miala. Nazib dengar lagu macam ni ingat pula zaman fam apa ni? Form 5. Aduh. Ha? Form 5. Oh, Form 5. Form 5. Form 5. Oh, Gunula Truno. Oh, Gunula Truno masuk eh. Nazib masa zaman Form 5 eh. Suara power lah bro, nampak. Terima kasih Daud Sam. Arjuna Alamsyah kata selamat Hari Raya bosku. Allah. Selamat Hari Raya kau. Alamak, betul-betul rock lah bro, layan. Dahsyat lah eh, betul lah dahsyat Ayim Miala eh. So rasa-rasanya kalau 100 tu dah habis belum? 100 unit tu. Kira macam ada beberapa keping lagi. Alright eh. Untuk habiskan yang dekat sini. Alright. So kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kalau ada mendengar album ni Ayim Miala, jangan lupa dapatkan. So mana kalau mana yang ingin maklumat lanjut macam mana eh? Boleh terus ke saya aktif dekat Facebook. Facebook eh. Di Facebook Ayim pakai nama apa eh? Ayim Miala juga. Ayim Miala. Ayim Miala. Ayim Miala ni kawan baik kepada DJ Nakal eh, Ahmad Mahmud. Kenal DJ Ahmad Mahmud? Dekat pintu tu nampak. Hey, siapa yang nak pakai album ni boleh nanti boleh berhubung dengan Ayim Miala di Facebook ataupun di Facebook Sabri. Sabri pakai Facebook apa eh? Jebat.
Jebat tombak. Jebat apa eh? Jebat Satria. Dahsyat. Lagu dia dahsyat habis. Rugi habis tak dengar habis. Lagu dia memang dahsyat. Oh, ini antara lagu yang saya dah putarkan tadi, Riwayat, kemudian Di Hari Hati 1313 ni nama apa eh? Kira macam lagu ni sebenarnya saya tulis untuk kisah lah Datu yang sebelum ni. Oh, perang tu. Ada cerita lah. Fuh, lama dahsyat. Dahsyat. Saya suka. Nasib baiklah dia bagi CD kat saya. Alhamdulillah. Fuh, lama. Tengok gambar dalam CD ni macam perempuan. Macam perempuan. Betul, bibir merah. Kena gincu. Ha? Pakai gincu. Adalah. Itu yang Sabri tak boleh lepas tu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kau dengan Abang Ipa pun nak berkira kau ni. Okay. Okay lah, Ayim Yala dan juga Sabri eh, kita sudah sampai ke penghujung. So soalan-soalan yang perlu saya ajukan antara yang terakhir, antara dua yang terakhir. Yang pertama, apa harapan you dalam industri muzik? Harapan saya untuk industri seni, mungkin kalau boleh kan, kita perlukan mungkin penyanyi ataupun pemuzik yang berkualiti, yang berkualiti pula, yes. Diberi peluang dan ruang yang luas. Yes, itu yang pertama yang you inginkan lah eh. So kalau tengok mungkin tu pandangan daripada Aimia lah. So pandangan Sabri macam mana? Apa you punya harapan untuk Aimia lah punya album ni, Teori Rimbayu? You sebagai salah seorang ahli kumpulan bersama-sama dengan Ayim, maknanya bagi saya tulang belakang lah yang menyokong Ayim. So apa you punya harapan? Harapan saya semoga muzik ni, muzik kami ni boleh diterima oleh pendengar lah. Tak kira Malaysia ke luar Malaysia ke, tak kira lah mana-mana. Tapi lah, kalau saya dengar music arrangement ni boleh lepas kepada Asia dan juga luar negara, InsyaAllah. Dengan satu melodi yang berkualiti. So yalah, walaupun saya ni tak pandai bermain alat muzik, tapi saya boleh menilaikan dari segi arrangement. Tapi kalau nak lebih lanjut, kena jumpa dengan yang pakar lah. Macam saya suka lagu-lagu. Mungkin dalam saya live nanti, untuk masa akan datang, saya akan putarkan lagu-lagu Aim Yala ni. Boleh Aim eh? Nanti jangan lupa, bila dah top, dah popular, nanti jangan lupakan saya. Datang sini nanti jangan bawa CD lah. Kau boleh bawa nasi ayam biryani ke. Belanja lah makan. Waktu kedai terus. Kita ada Kelabang Wowo. Kelabang Mowo ni, Kelabang Mowo ni siapa? Kelabang Mowo ni kalau tak silap saya ni gitaris ni. Sekejap. Kelabang Mowo ni gitaris kumpulan Black Widow kot. Gunalah Truno, assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Kemudian Gunalah Truno ni seorang drama. Dia juga seorang DJ dan dia kata padu. Dia kata padu. Muhammad Zaid Hamdan, wow, keras juga lagu ni, terbaik bosku. Erishma pun padu lah bro. Dausem, Dausem ni dia adik ipar kepada kalau you kenal dengan you kenal Harry? Harry Khalifa? Bukan. Apa? Harry Drama yang menyanyi lagu She's Gone sambil main drum. Ini adik ipar dia. Tak betul, ini adik ipar dia ni. Ini kalau Harry tengok dia mesti terkejut. Dausen, terima kasih. Arrangement pun padu lah bro. Khairul Zakaria, Jamal Mat Isa. Jamal Mat Isa ni orang Putrajaya. Tak tulis apa pun, dia tengok je. Berani tulis lah apa-apa. Okay, sebelum berpisah ni, mungkin ada kata-kata yang terakhir nak buat ucapan terima kasih kepada pihak kami ataupun yang lain-lain, silakan. Untuk yang utama CTC FM. Okay, right. Dia punya slogan, tulis apa slogan dia? Apa dia tulis? Setia anda bersama kami, okay. Kami teguh. Kalau di dalam bahasa anda. Sabah, kalau dalam bahasa Sabah, aku tumbuk muka kau bang. kalau dalam bahasa bahasa apa? Kita. Setia kamu sama kami. Setia kamu sama kami. Kami tetap sama-sama kamu juga. Fulomo, yeah, well done. Okay. Okey, kemudian ada ucapan yang lain. Macam tadi yang terpotong. Yang terpotong. So, saya minta maaf. Okay. Untuk Abang Jeff dengan abang-abang semua. Okay. Terima kasih banyak untuk peluang bagi peluang ruang, eh. Kami Teori Rimbayu untuk
buat promosi. Buat promosi. Terima kasih kerana sudi mengundang. Sama-sama. Saya pun rasa InsyaAllah. Tak menyesal. Saya tak menyesal jumpa you. Tak sempat cakap. Okay. InsyaAllah kalau ada rezeki kita mungkin boleh bekerjasama. Boleh lagi. InsyaAllah kalau andai kata CTCFM memerlukan Ayim dan juga kumpulan Rimbayu untuk mengadakan persembahan dalam dinner ataupun majlis-majlis kerakyat kami, nanti kita akan beritahu dengan Ayim ya lah. InsyaAllah Ayim. Cuma saya pesan dengan Ayim, bukannya mudah untuk menjadi mudah. Ingat, pastikan bila dah ke depan, pikirkan yang belakang-belakang. Jangan lupa pada mereka-mereka yang banyak menyokong kita, insyaAllah. Dan saya doakan moga-moga Ayim Yala terus sukses yang dalam teori Rimbayu, bukan saja untuk hari ini tapi untuk masa-masa akan datang. So Sabri, ada kata-kata akhir sebelum saya bawa keluar dari konti ni? Okay, silakan. Pertama sekali terima kasihlah dengan pihak TV City CTCFM. Okay, right. Kerana mengundang kami di sini. Okay, right. Sudah putar berapa lagu tadi tu? Berapa lagu tadi? Nak bayar ke 4 lagu ni? Okay, kemudian terima kasih. Harap-harap selepas ini adalah panggil lagi lah, panggil-panggilan InsyaAllah dari kamu kan. Alright. Baik. CTCFM. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, dua anak muda, yang seorang adik ipar, yang seorang abang ipar. Dia datang pun kerana kroni, bukan sebab lain. Sebab dia menyelam sambil dia menombak. Okey, saya kata kita jumpa lagi. Terima kasih Ayim. Terima kasih Sabri. Eh, majulah Sabah untuk semua. Okey, assalamualaikum. Wow, bye-bye. Terima kasih diucapkan kepada Ayim dan juga Sabri. Saya belanja anda dengan lagu ini sebagai lagu album